Assalamualaikum, balik lagi bareng Bu Safa. Di video kali ini saya akan mereview beberapa aksesoris dari band-band punk. Ini ada kaos dan juga ada rodi. Nanti buat teman-teman yang mau order bisa langsung komentar dan cek di sini Instagram dan Facebook. Oke, kita unboxing dulu. Beberapa kaos ini ada warna merah dan juga warna hitam. Kita buka yang ini dulu. Dibuka ini apa guys, ini guys saya perlu arah-arah guys. Jangan lupa kalau mau beli langsung bisa hubungi Facebook dan juga Instagram saya. Ini kerusakan, ini ada kontradiksi. Gambarnya rata-rata depan sama belakang. Banyak sekali ya kaosnya. Jadi kalau mau nonton video ini sambil ngopi-ngopi ya, biar nggak bosen. Soalnya video ini memberi edukasi kita bahwa membeli sesuatu itu harus dilihatkan gambarnya dan keasliannya. Maksudnya itu gambar asli gitu. Banyak sekali. Katok deh saya. Ini ada dari Discruz. Ini ada filosofinya ini. Dari gambar ini teman-teman mungkin bisa paham apa artinya. Kalau otaknya encer ya. Ini dari Skok. Keren ini yang belakang. Wow, dari perusahaan lagi. Nah ini perusahaan kali Batapang. Masih banyak sekali kaosnya. Uang bukan Tuhan, tapi kita butuh uang. Oke, kita lanjut. Presentasi yang selanjutnya ini ada dari Paku Bising. Tulis agak ngeri kaosnya guys. Kalau kaos dari Pang itu rata-rata ya seperti ini ya. Gambarnya tentang kritik sosial gitu biasanya. Nanti juga ada kaos dari produk saya sendiri nanti spesial. Oh, sapu biting itu kalau bahasa Indonesianya itu sapu kerik itu guys ya. Tunjukkan dan kita lanjut lagi ya, Bombardier.
bahasa Inggris, saya nggak tahu. Apa lo rakin ini? Oke, yang selanjutnya ada. Oh, ini saya mau uis kau ini. Dorong, kau tak uis sih gitu. Kayaknya sudah ini, kalau nggak salah ini tadi dianggap gurung aja. Kayaknya sudah ini tadi, mungkin saya lupa. Kayaknya ini dibuka ini. Saya juga nggak tahu ini band-band dari mana, itu saya kurang paham. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bisa dicek juga ya. Kita lanjut lagi, ini ada kaos dari Victor. Namanya mesti seperti ini semua. Banyak sekali lur, ini yang sabar kalau nonton video saya itu emang kayak gini, jadi teman-teman nanti bisa tahu real dari kaosnya itu, gambar-gambarnya. Untuk yang mau tanya-tanya harga atau tanya-tanya lokasi, tanya-tanya apa, silakan bisa hubungi Facebook dan Instagram saya, Safa Mer. Sok kaku. War population, war distortion. Nah ini artinya perang. Yang lainnya enggak tahu saya. Ini ada kaos dari apa ini? Oke, kita ganti ke warna hitam, warna merahnya sudah habis. Kita ganti ke warna hitam. Pertama ada tempat kill. Ini dari dulu gambarnya gini terus ini. Kita ganti-ganti. Kemudian ada dari kerusakan. Stok ini sama seperti yang tadi, seperti yang warna merah. Wow, ada pesawat guys. Biasa ini kan dekat bandara ya, jadi agak berisik. Suasana kali ini berbeda dengan suasana sebelumnya. Soalnya ini baru ada bandara dan terminal di sini. Oke, cari kita dulu kan negara. Lalu gambar belakangnya nanti cek sendiri. Cocok kok, ya Pak ya. Kok tulisannya wak ya. Ini kerusakan, kemudian terakhir kita nanti saya foto-foto biar teman-teman lebih jelas melihatnya, bisa dicek di Instagram dan Facebook saya Abdul Famer. Lalu kaosnya sudah selesai, nanti kita akan pindah ke hoodie. Ini cuma sedikit stoknya karena gambar-gambarnya itu hanya yang sama dengan yang dulu-dulu. Tapi ya gambarnya sama aja kayak kaos tadi kayaknya. Ini hoodie ya, segini. Jaket lur. Jaket. Ada resletingnya.
terus muter ae. Asli ini podo-podo ae gambare ame. Yodi, yo. Yo, Yodi, Yodi ku kono-kono selera kan ini. Beda ini ame jaket. Ukurannya ada SL dan XXL. Lali banget. Ini banget mau. Wean yang kemen tuku ya wean. Ini ada apa ini? Ini ada bilang. Jaket. Jaket guys. Ini sama ini. Ini sudah sama ini. Di kodok, teluan cok kodok kabe eh beto oh tiga oh jaket jelok eh, penasaran aku resletingnya ini dari apa? Sebab kita mari ini jaket itu wis jaga keliru guys mungkin unboxing untuk kaos hari ini dan jaket serta hoodie cukup segitu ya. Nanti kita lanjut lagi dengan unboxing yang selanjutnya, nunggu paketannya datang dari langit. Oke, langsung datang paketannya. Ini isinya ada beberapa apa ya? Ya nanti kita lihat aja, oke? Saya mau ambil persiapan dulu buka ini. Oke, langsung kita eksekusi. Ini paketan yang turun dari langit tadi. Kali ini unboxingnya nggak pakai muka, soalnya mungkin teman-teman bosan lihat muka saya. Ini adalah paketan dari susu SGM guys. Susunya itu emblem. Ini unboxing cara paksa. Sedikit emblemnya, soalnya saya cuma beli sedikit, gak banyak-banyak. Dan ini ada pack, emblem besar yang ditempel di punggung. Kalau gak ngerti ini mungkin ada kurang lebih 200 biji segini. Harganya murah, 10.003. Kalau kamu beli nasi, udah jadi tai. Kamu beli ini, awet, nempel terus. Ini yang belum punggung. Kenapa kita selalu jumpa dengan punggung ini? Ada warna merah juga. Mungkin kalau mau lihat fotonya lebih dekat, dan teman-teman bisa langsung cek di Instagram saya. Oke? Okay? Kapan-kapan kita unboxing lagi. Nanti akan ada sesuatu yang baru di Gusava Merek. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.